09 Dodge Charger. Card-card lama teman-teman, jadi tidak ada SNK sama sekali di sini. Mungkin tidak tersebar di jantung Indonesia. Keren banget, saya suka banget nih gambar. Yo, Sobat iCast, welcome back to my channel. Ya, seperti biasa, hari ini saya akan unboxing diecast lagi. Jadi teman-teman tetap nonton videonya sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Yo Sobat diecast, nah seperti yang sudah saya bilang tadi, hari ini saya akan membuka sebuah paket hasil lelang. Ya, tumben-tumben lagi dapat lelang. Oke, kita akan bongkar semuanya sekarang. Ini dia paketnya teman-teman. Nah, saya ikut lelang di sini, Burjurian Toys. Pasti sudah tidak asing lagi ya di telinga diecaster semua. Ini paketnya kayaknya dari ada kayunya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita buka dulu plastiknya dengan senjata rahasia. Ya, oke, kita robek sekarang. Wow, mantap. Packingnya safety sekali teman-teman. Pakai kayu lagi. Tumben saya dapat packingan kayu seperti ini. Jadi mungkin ini tidak akan berfungsi sekarang. Oke. Wow. Oke, sekarang kita bongkar dari mana ini? Oke, dari sini aja dah. Ini ada selotip, sepertinya bisa dari sini. Ya, nah ternyata berfungsi juga ini teman-teman. Wih, mantap! Ini bisa saya gunakan lagi nih kotaknya ini. Apa isinya teman-teman? Saya juga lupa ikut lelangnya mana aja. Nah, sudah habis, tidak ada. Oke, kita singkirkan dulu sekarang ini. Singkirkan dulu kotaknya. Singkirkan. Ya, kita akan bahas satu persatu sekarang. Yang pertama adalah ini dia. 57 Chevy. Ini masih ada nomor lelangnya teman-teman. Kita buka dulu. Ya, mantap. Wah, mantap sekali. Nah, warnanya hitam teman-teman. Ada tampo flame emas. Ini factory sealed 2019 set. Dan ini adalah US card teman-teman. Jadi tidak SNI. 57 CV ini adalah salah satu fokusan saya. Yang pertama saya sangat utamakan itu adalah 69 Dodge Charger. Teman-teman pasti sudah tahu. Berikutnya itu adalah ini 57 CV. Nah, dan yang terakhir adalah CV Nomad yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan teman-teman yang belum menonton silahkan dicek video sebelumnya koleksi CV Nomad saya. Oke, ini wih, velgnya berwarna emas. Ya, warnanya hitam. Bisnya chrome. Di sini ada tulisan 57 Chevy. Made in Malaysia. Di dalamnya itu kuning. Mirip seperti 69 Dodge Charger Moon Eyes saya. Dalamnya kuning, di luarnya hitam. Ih, keren, cakep, sangar nih mobilnya. Oke, next. Kita ada 57 Chevy lagi. Nah, kalau yang ini warnanya biru, teman-teman. Biru dengan flame warna orange. Oke, saya buka ini dulu. Ih, masih ada
nomor lelang. Nah sudah. Nah ini teman-teman, ini juga factory seal yang saya dapat di 2019 set dan US card lagi. Jadi tidak SNI teman-teman. Di sini warna birunya mantap sekali teman-teman. Velgnya ini loh, klasik sekali velgnya. Keren ya, rata-rata bentuknya sama, bawahnya juga sama. Made in Malaysia, 500 CV. Joss. Ini favorit saya banget ini. Oke, sudah dua. Nah, barang yang terakhir yang saya dapat itu adalah ini dia teman-teman. 69 Dodge Charger. Wih, ini masih dengan nomor lelangannya, saya buka dulu juga. Biar rapi teman-teman. Sangar nih mobilnya. Oke, ini lagi. Ya. Ini lagi satu. Oke teman-teman, mobilnya berwarna kuning. Ada flame apinya. Wih, ada tulisan Dodge di sini teman-teman. Mantap. Velgnya itu berwarna merah krom. Merah krom jadi mengkilap. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi itu, ini adalah salah satu fokusan pertama saya. Sejak saya mulai Hot Wheels, ya fokusan pertama saya adalah 69 Dodge Charger teman-teman. Mungkin teman-teman yang mengikuti dari lama video saya pasti tahu. Saya sangat suka sekali mobil 69 Dodge Charger ini. Nah, ini card-card lama teman-teman. Jadi tidak ada SNI-nya sama sekali di sini. Mungkin ini tidak tersebar di gardungan Indonesia. Ih, keren banget, saya suka banget nih gambar di sini. Keren, cuma dia mungkin kurang detail aja sih. Ya, reguler wajar lah. Detail di lampu dan lain sebagainya. Oke teman-teman, bawahnya itu chrome silver, ada tulisan Made in Malaysia, 69 Dodge Charger. Bannya plastik, base-nya plastik, ini juga base plastik, base plastik. Nah, mungkin next video saya akan perlihatkan semua koleksi 69 Dodge Charger saya. Gimana, setuju? Ya silahkan komen di bawah teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video unboxing hari ini teman-teman. Jika kalian suka video kali ini, silahkan di like, comment, share ke teman-teman kalian. Yang paling penting jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam diecast, dadah.